Bali Fashion Parade 2022 yang mengambil tema Bali Bangkit merupakan sebuah parade fashion show terbesar di Bali yang diikuti puluhan desainer ternama di Indonesia. Lebih dari 30 desainer dari berbagai daerah menampilkan kreativitasnya dengan 60 model profesional. Masing-masing memiliki konsep high fashion tanpa mengurangi keunikan produk Indonesia dengan kain tenunnya. Bali Fashion Parade 2022 adalah salah satu big event terbesar di Bali, acara fashion show yang melibatkan puluhan desainer nasional di berbagai kota dan puluhan model profesional dari berbagai kota. Harapan saya, semoga dengan event ini bisa berdampak positif untuk perekonomian Bali, tentunya dalam industri fashion, UMKM, dan tentunya pariwisata di Bali. Dan Bali tidak hanya dikenal sebagai pariwisata dan destinasi saja. Mengusung tema Bali Bangkit, parade busana ini digelar guna mendukung gerakan Bali Bangkit dalam menggairahkan UMKM, seniman lokal, dan para pelaku industri kreatif di bidang busana. Kalau dari saya pribadi, saya menyambut baik sekali acara ini karena ini acara yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta fashion di Bali khususnya. Karena sudah sejak masa pandemi ini kami sangat rindu ingin hadir apalagi berpartisipasi di acara seperti ini. Jadi saya pikir ini salah satu yang sangat positif untuk menggairahkan para desainer untuk selalu berkreasi dan juga untuk membangkitkan ekonomi yang sementara ini sedang tidak baik keadaan. Melalui tren busana ini diharapkan dapat membangkitkan berbagai bidang yang terdampak pandemi seperti kain tenun Nusantara, sektor desainer, dan penjahit. Kayak event sekarang, saya harus mengakui bahwa kebanyakan model atau desain desainer dari seluruh daerah di Indonesia ya stay-nya di sini, dan ini tentu menjadi potensi bisnis bagi kita sendiri. Yang kedua, long term plan, tentu event semacam ini bisa kita jadikan sebagai satu event tahunan atau annual event untuk kemudian kita bisa ajukan kepada instansi terkait sehingga event apapun sepanjang tujuannya untuk kebangkitan pariwisata Bali akan kita support termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Kegiatan ini juga diharapkan menjadikan Bali sebagai salah satu industri fashion yang tidak saja terkenal di Indonesia tetapi bisa bersaing pada kancah internasional. Tim Liputan, Kompas TV, Gianyar, Bali.